ada seorang pun yang siap dengan suatu perpisahan. Namun, setiap ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Perubahan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Dan engkau telah sukses melangkah bersama deru waktu dan perubahan itu. AKP Arban Sahti SHSIK merupakan sosok yang sangat tegas, bijaksana, kreatif, dan mempunyai visi dan misi yang jelas dalam memimpin kesatuannya, sehingga dapat menciptakan situasi yang harmonis di lingkungan kerja Satlantas Polres Karawang. Selain itu, AKP Arman Sahti SHSIK dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap pembangunan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik, khususnya masyarakat Karawang. Upaya nyata telah ia realisasikan dalam pembangunan, di antaranya ruang pelayanan Satpas Polres Karawang, ruang pelayanan BPKB, dan pembangunan pos permanen di res area kilometer 62. Selain itu, ia juga memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, sehingga terbentuknya tim kreatif Satlantas Polres Karawang. Dalam melaksanakan tugasnya, sosok pria yang memiliki hobi koleksi mobil Jeep ini dikenal sebagai pemimpin yang selalu terdepan dan turun langsung memimpin anggotanya di lapangan, sehingga semakin dicintai oleh anggotanya. Pak, jatuh. Naik sepeda itu lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sehat tuh. Pendapat saya selama bergabung Pak Arman sebagai Kasat Lantas Polres Karawang cukup bagus dan berkesan dan membawa atau mengajak terlalu lintas secara dewasa. Pak Kasat itu jail, soalnya sering maksa aku makan jengkol dan pete. Saya tuh selama pimpinannya Pak Kasat, Pak Arman itu baik, biarpun dalam hati kesel saya. Soalnya suka dikerjain. Ya gak tiap pagi ada di depan aku, bilangnya gak ada. Tapi senang juga sih. Tapi saya percaya, mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke sini, jabatan lebih tinggi lagi. KPO, ini kan Pak Arman sekarang mau pindah nih, menurut kesan Pak KPO gimana nih? Oh, kalau menurut saya, Pak Arman itu jiwa keluarganya sangat kuat dan kental, sehingga bisa menyatukan anggota Satlantas itu menjadi lebih harmonis dan tali silaturahminya tetap terjaga. Nah, kalau Pak Arman itu untuk input ke Laka yang khususnya ya, masalah proses penyidikan masih banyak. Oke. Yang kedua, usulnya setengah mati itu kali. Tapi mungkin itu sebagai apa? Mungkin apa? Cara kepemimpinan beliau mungkin begitu ya. Yang ketiga yang sangat teringat sekali itu kalau apa? Kalau telepon bicara jelas enggak? Enggak jelas ya. Makanya kadang-kadang kalau telepon 11.4, telepon 11.1 dia yang ditelepon Pak Arman tapi nanya saya apa tuh ngomong apa lucu itu kan. Beliau baik bisa membawa suasana dan yang saya berkesan sekali beliau itu susah ditebak cara marah kapannya cara marah dan tidak
antara sama baik. Ya. Kadang-kadang suka bingung. Sampai-sampai kalau ada anggota yang ulang tahun itu, saya juga bingung, ada apa ini bertanya-tanya. Parah banget kalau ketahuan semua. Anggota mau ngadep aja takut ya karena lihat auranya kan. Padahal baik dia. Kalau menurut saya, berhubung saya baru masuk di jajaran lalu lintas, bahwa Bapak Arman itu orangnya tuh kelihatan baik, bagus, sangat terkesan dan perlu diikuti kebijakannya. Sekarang 11.4. 11.4 sendiri gimana? Itu gimana? Kalau menurut saya, Pak Arman itu orangnya baik. Menurut saya, cara kepemimpinannya, leadershipnya bagus. Dan saya insya Allah kepemimpinan seperti itu akan saya coba. Mudah-mudahan kita semua ke depan jadi kasat lantas juga ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KP Arman Sahti, SHSIK. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Satlantas Polres Karawang, di mana di sini saya merasakan bahwa rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kita bangun selama ini cukup baik dan terbina. Alhamdulillah, selama setahun saya melaksanakan tugas di sini. Terima kasih kepada seluruh anggota Satlantas, saya sudah menjadi bagian daripada keluarga besar Anda semuanya. Rasa kebersamaan dan keluargaan yang saya rasakan selama ini terbangun dengan cukup baik. Mudah-mudahan lain kesempatan di Bandung, di mana kita masih bisa nonton bareng. Kemudian kesannya, saya pertama kali nyampai di Polres Karawang. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Kita masih bisa menyambung tali silaturahmi dimanapun kita berada. Dan mohon doanya kepada saya dan keluarga, mudah-mudahan karir bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, bisa semakin sukses dimanapun nanti berada. Kemudian saya mendoakan juga untuk teman-teman sekalian, untuk Satlantas Karawang, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya kami bertugas di tempat yang baru dan selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta senyuman sebarkan di antara insan Indonesia negeri damai. Perpisahan ini bukanlah akhir dari kehidupan. Lanjutkanlah perjuangan
dan raihlah impianmu yang selama ini selalu diceritakan kepada kami, dan suatu saat kita akan bertemu kembali dalam situasi yang berbeda. Terima kasih, engkau telah memberi warna baru bagi kami Satlantas Polres Karawang. Selamat jalan, selamat menjalani kisah baru, semoga sukses di tempat yang baru, dan tetaplah menjadi kreator serta inspirator bagi kami. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih kaitannya. Filosofi cicak, hidup cicak, jos. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Semoga sukses di tempat yang baru. Kepada Bapak AKP Baryu, saudaraku, teman satu angkatan saya yang terbaik, sahabat saya, AKP Baryu Bawana S.A.S.I.K. Selamat datang di Karawang, selamat bertugas. Saya menitipkan seluruh anggota untuk bisa bekerja sama dan mendukung tugas-tugas Pak Baryu. Semoga di Karawang jauh bisa lebih sukses, lebih maju, membawa Satlantas Polres Karawang menjadi lebih baik. Selamat bertugas. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang kan ku jadikan kau kenangan yang terindah.